Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Satu-satunya sekolah menengah pertama yang berada di Kenagarian Gugu, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Terletak 500 meter dari tepi Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, kilometer 56. Sekolah ini berawal dari sebuah sekolah yang didirikan masyarakat Gugup pada tahun 1980-an. Sebuah yayasan yang bernama YPGM, Yayasan Pembina Generasi Muda Gugup. Pada tahun 1992, SMP ini resmi menjadi sebuah SMP negeri yang bernama Sekolah Menengah Pertama Negeri Gugu. Awal pembangunan sekolah ini memiliki 3 ruangan kelas. Sampai saat ini, jumlah ruangan kelas SMP negeri ini berjumlah 12 ruangan. SMP Negeri Gugu berubah menjadi SMP Negeri 2 Kecamatan 2x11 Kayu Tanam ketika Kayu Tanam tidak lagi menjadi bagian Kecamatan 2x11 6 Lingkung. Semenjak berdirinya sekolah ini, keberadaan SMP ini sangatlah penting untuk kelanjutan pendidikan generasi muda masyarakat Gugu. Sudah lebih dari 30 tahun, SMP YPGM, Yayasan Pendidikan Generasi Muda Gugu, dan SMP Negeri 2 Kecamatan 2x11 Kayu Tanam telah banyak mencetak generasi muda Gugu meraih cita-citanya. Untuk menunjang kesuksesan belajar mengajar di sekolah ini, SMP Negeri 2 Kecamatan 2x11 Kayu Tanam telah memiliki ruangan perpustakaan, ruangan laboratorium biologi dan fisika. Dan tak kalah pentingnya, adanya sebuah bangunan musala sekolah sebagai salah satu fasilitas untuk mewujudkan visi misi SMP ini, yaitu menciptakan generasi muda Gugu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.